Happy Sunday guys. Aku baru habis buat laundry. Lepas tu nak pergi ke Village Grocer kat Tamarind tu, tak buka lagi. Pukul 10 baru buka. Sekarang baru 9.30. So kita merayap dekat sini dulu, dekat buat access dia 24 hours. Aku memang takkan beli lagi lah. Buku dah berlambak lah dekat dalam apa ni, almari tu. Just pusing-pusing tengok. This is one of my favourite architect. Masa aku belajar architecture dulu, sebab aku suka dia gila dengan dia punya design falling water tu. Sebab dia integratekan apa ni, alam dalam dia punya design. So memang tu aku punya precedent study dulu lah masa aku buat. Oh, this one, the iconic. See, dia buat rumah tu atas waterfall. Lepas tu kat dalam hall dia tu ada batu besar. Mana batu-batu besar ni kan, dia tak keluarkan, dia masukkan juga. One of my favourite architect. Hello guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di hari Ahad ni. So hari ni aku nak masak untuk brunch dan dinner sekali. Masak sekali harung lah masak. Mula-mula aku plan nak masak. Oh, by the way, aku tak akan tunjuk muka aku sebab aku pergi bodoh pagi ni, aku pergi shave kan. So muka aku macam muka tak siap, buruk gila. Tak tahu pergi office macam mana esok. Anyway, okay, aku nak masak. Mula-mula tadi macam nak masak soto, lepas tu tak jadi. And then ingat nak buat pas ikan, lepas tu macam tak jadi juga. Last-last dekat sejam juga aku dekat Village Grocer tadi, end up aku macam nak masak masak lemak hijau. Masak lemak hijau menggunakan udang. Tapi udang mahal gila kot tadi. Sekilo berapa, dekat 60 lebih. Macam harga Yahudi gila. So aku, daripada nak buat udang, ingat nak masak guna daging, tak jadi. Lepas tu ingat guna kambing. Kambing pun dia tak ada isi sangat, dia tulang je, so malas. Tak, aku beli ni je lah, ayam je. So aku beli ayam remet ni. Tak tahu masak banyak ni. Sini dia tak ada daun selasih biasa, paksa dunia ni. Harga pun boleh tahan. Inilah nak beli untuk masak soto ni, tak jadi. Tak apa, beli je, nanti nak saja masak. So basically aku nak masak guna bahan-bahan yang hijau. Ikan kering boleh goreng tak lagi, buat sambal belacan, lengkuas. Memandangkan apa ni, terung pipit tak ada, yang hijau tu. Yang ada terung ni boleh lah. So belasah je. Ulam, kacang botol, itu je lah. Serai. So maybe soto tu boleh buat kemudian. Okay lah, aku nak cuci-cuci ayam ni dulu, lepas tu nanti kita masak. Okay guys, ni bahan-bahannya. Aku guna 2 pack chicken drumette dengan campungan dia punya chicken wings yang apa tu, middle part tu. Lepas tu yang ni Thai basil. Aku prefer guna daun selasih biasa, tapi sebab tak ada, so Thai basil pun boleh lah. Daun selasih siam, kalau dah ada daun kemangi pun okay juga. Jangan guna Italian basil, tak sedap kot, rasa dia lain gila. Lepas tu terung, since tak ada terung pipit tu, aku guna terung biasa je ni. Aku potong 8, lepas tu rendam dengan air garam supaya tak lebam. Lepas tu serai 3 batang, yang tu serbuk chicken stock cube. Lepas tu bahan-bahan lain yang nak dikisar. Yang ni cili padi, cili padi hijau segenggam dalam 20-25 batang. Kalau korang tak tahan pedas boleh kurangkan. Bawang putih 3 biji, bawang besar 1 biji. Kalau tak bawang besar, bawang merah pun boleh, 5-6 ulas. Kalau nak lebih manis, kau ekstrakan lagi. Lepas tu lengkuas ni dalam 2 inci macam gitu. Halia dalam 1 inci. Lepas tu yang ni aku nak blend, kecuali serai lah. 3 bahan ni kan, bawang putih, bawang merah, bawang putih, cili api dengan lengkuas dengan halia. Yang ni halia dengan lengkuas ni aku ambil sikit, aku ketuk, nanti nak campak je bila masak nanti. Lepas tu santan kelapa 1 kotak. Basically tu je lah bahan-bahan dia.
Aku tak guna minyak untuk masak. So nanti kita lebur je dalam periuk. First aku nak buat santan. Kita blend sekali dengan cili api, bawang putih, bawang merah, lengkuas halia. Setelah itu biarkan. Okay, kita blend dulu. So now kita masukkan bawang besar. Bawang putih, sedikit lengkuas, halia dan cili padi. Ini macam masak lemak juga, lemak cili api. Cuma aku punya cara, aku selalu blend sekali dengan santan. Masuk ke santan ni. Nanti kita tambah air sikit je. Okay. So kita tambahkan air dalam satu cawan tu. Then kita blend lah. Aku rasa aku nak try letak beberapa keping daun selasih dalam tu. Try blend. Okay. 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 So sekarang tanpa menggunakan minyak, kita masukkan ini tadi, santan yang dah di blend. Nothing go to waste. So, kita bagi santan ni bancuhkan sikit naik. Kita didihkan dulu. Santan ni. Kena kacau selalu supaya dia tak ini. Supaya dia tak berketul. Lepas tu boleh masukkan ni jugalah. Serai. Serai tu kalau satu batang tu korang nak blend pun boleh juga. Ikutlah masing-masing. Aku tak gunakan kunyit sebab dia tak nak. Tak nak dia berwarna kuning. Daun kunyit pun aku tak guna. So ni pun boleh masuk jugalah. Aku ketuk lengkuas tadi dengan halia ni. Oh wangi bau dia. Okay, santan ni pun dah mendidih kan. Kita boleh masukkan ayam. Senang je masak dia. Aku selalu masak lembu je. Tak ada nak. Ada orang dia nak tumis tu dulu, tumis ni dulu. Sebab aku tak berapa nak rajin. Okay. Kalau udang pun sedap ni, udang dan daging. Udang lah especially. Lupa nak mention tadi, sebab aku tak guna kat. Kalau korang nak guna air asam pun boleh juga. Tapi kalau tak nak, aku just guna macam ni. Aku guna 3 keping asam glugo. Tak di situ. Dan kita biarkan. Bila dia dah mendidih nanti, dan dia punya ayam tu dah separuh masak, nanti boleh masukkan ni lah. Kita masukkan terung. Ni masuk last sekali dengan rasa lah, garam dengan chicken stock tu. Kalau ada tomato hijau pun bagus juga, boleh letak. Tapi tadi aku cari tak ada tomato hijau. So apa yang ada je lah. Okay. Tutup jap, dia ada mendidih.
So now kita boleh masukkan cube, chicken cube ni. Aku masukkan sedikit gula dalam satu sudu besar macam ni untuk balancekan rasa dia. Garam secukup rasa. Garam satu sudu teh, lebih sikit. Okay. Wow, sedap. Beli yang masuk bakul kat sendiri. Pedas dia macam aku punya level lah. Memang aku suka pedas macam ini. Tapi kalau korang tak tahan pedas, kau nak guna 10 batang cili padi pun boleh juga. Nak kurang lagi, aku rasa macam lampau lah 5 biji. Ikut korang punya tahap kepedasan. Dah boleh masukkan terung ni. Kalau pakai terung pipit tu lagi best, lagi comel sikit. Tapi tak ada, tak macam mana ni. Tak ada lah. Kalau green curry Thailand tu dia lagi hijau kan. Tak tahulah macam mana dia buat benda lah jadi hijau, dia blend dengan apa. So ni tak adalah hijau sangat, dia macam light green macam tu. Macam sak lemak juga sebenarnya. Cuma dia menggunakan instead of guna daun kunyit, dia guna daun selasih. Ini sekali. Okay, biarkan dia seketika. Lepas tu nanti last baru kita letak apa ni, daun selasih. Okay, sudah. Kita dah mendidih. Lepas tu kita boleh masukkan je semua ni daun selasih. Dah hampir siap dah kita punya ayam masak lemak hijau dengan daun selasih. Okey, biarkan dia beberapa minit biar dia dekat sikit. Sedap. Aku boleh hirup kuah ni. Aku suka kalau masak lemak macam ni kan, aku suka berkuah macam ni lah. Aku tak suka pekat sangat. Kalau masak lemak lah especially, aku suka dia cair-cair. Bukanlah cair sangat, dia macam berkuah macam ni lah, tak terlalu pekat ni. Sebab aku jenis suka hirup kuah. Kalau umi aku tu dia masak gulai ke apa, masak apa, dia memang akan lebihkan kuah. Sebab dia tahu anak dia ni suka menghirup. Okay, basically aku punya masak lemak hijau ni dah siap. So aku nak masak nasi. Aku nak buat sambal belacan, goreng ikan kering, dan kita boleh makan. Okay. So ni
Okey. Cuci sayur ni, sayur pula. Apa ni nama dia? Kacang botol. Gorengkan kering. And then buat sambal belacan cili api. Sini boleh makan. Kulit ni aku tak nak buang sebab aku nak masuk sekali dengan kulit dia kejap lagi. Garam sikit. Gula. Belacan bakal dan blend sebab aku tak ada lesung. Okay. Kulit limau ni kasturi tadi aku halus halus. Sambal belacan dah siap. Purifier aku tengah bekerja keras. Bau ni kuat. Aku tak suka bahagian isi, so aku suka bahagian macam ini lah, yang dia ada tulang-tulang sikit. Kan macam chicken wings ni. Bahagian isi tu sebetah tawa ke bagi aku. Okay. Ta-da. So guys, ini dia menu lunch aku hari ni. Ayam masak lemak hijau dengan daun selasih dan terung. Lepas tu ikan masin, sambal belacan, pucuk pula kacang botol, buah kiwi dan yang kosong, dan nasi. Okay, tu je aku nak share untuk hari ni. Thanks for watching and don't forget to subscribe and like and share, and jangan skip iklan, dan see you again. Bye. Assalamualaikum. Rasanya kalau letak nenas pun sedap juga kot. Kan? Rasanya lah. Sambal belacan. Cik.
cili api dan udang, udang kering pula, ikan kering. Okey. Try dulu. Oh, nikmatnya. Aku pakai rice Jepun ni. So dia bit sticky, sedap lah makan dengan lemak. Dia tak dry kan. Short grain rice. Okay, bye. Assalamualaikum.